Dia menikah tinggal kau. Dia nikah. Tapi putusnya waktu kuliah, nggak lama setelah putus dia nikah. Semua aku yang buka segelnya baru dia menikah. Ngawur gak? Nggak pernah. Lama 6 tahun nggak pernah. Ngawur bagaimana? Ya. Kamu yang buka segelnya. Nggak pernah buka segel ih. Nggak pernah. 6 tahun nggak apa-apain, Mak. Nggak ada. Oh, makanya gatel dia birahi nikah sama orang. Nggak berani, Mak, ngawur aja. Waktu itu pergaulan nggak kayak sekarang, Mak. Dulu masih apa ya? Sekarang mah wis awal alam bisawab lah. Kalau dulu sama sekarang beda. Anak-anak mana SM. Mantanmu yang hamil dulu? Mana ada? Enggak ada. Paling dulu ya. Pengalaman ya? Dulu ya, mama dulu tuh dipanjar dulu baru dinikahi. Hamil duluan. Sudah 3 tahun. Waktu yang mantanmu hamil, kau tanggung jawab atau? Gak ada. Oh, yang kau cerita di yang dia lari dari mana ada? Rumah sakit. Lari dari kenyataan. Ngimpi kali ya. Kamu minum apa? Udah makan? Kopi, Mak. Iya. Sudah makan. Tadi aku makan Jumat berkah. Biasanya, alhamdulillah aku seneng. Ketika aku kan jarang ditraktir, Mak, yo. Ketika aku dapat makanan Jumat berkah tuh seneng banget. Ternyata seseneng ini. Padahal lauknya tuh nasi kecil sama ayam kecil sama sambel gitu aja. Itu seneng banget. Nikmat rasanya itu. Ya Allah, ini semoga yang ngasih. Cuma mereka bunda-bunda antarin makanan terus, nah. Oke, tadi aku pas waktu makan, ya Allah, semoga makanan ini berkah, yang sedekah, semoga selalu diberikan kelancaran. Saking nikmatnya itu ya, saking nikmatnya makanan tuh meskipun sedikit, dan keras, nasinya keras. Karena kan dari masjid tak bawa dulu. Makan. Nasinya keras, tapi nikmat gitu loh. Atasnya agak keras gitu karena udah nggak langsung dimakan. Ternyata gini rasanya ya kalau dikasih ya, masya Allah seneng. Udah ada istri, baru kau suka makanan favorit apa dan yang paling suka? Sop. Masya Allah. Siapa apa nak? Sop aja, tapi. Sop tapi nggak ada seledrinya, aku nggak suka seledri. Kalau ada seledrinya nggak kemakan karena daging suka, ada daging-dagingnya suka. Oh suka banget, pasti ya, habis pasti. Mamaku itu selalu masakin aku sop, jadi kalau mamanya aku di rumah selalu dimasakin dan selalu habis. Dan soalnya kenapa kok mamaku suka masak sop? Karena mamaku seneng sopnya tuh selalu habis, selalu bersih. Selalu aku habiskan selalu bersih gitu loh. Dan itu meskipun bikin sop itu habisnya meskipun 2 hari aku gak mau minta makanan lain. Pokoknya sampai habis baru masak yang lain. Jadi gak ngerti. Jadi mamamu sudah gak ada nih, sudah kembali ke rahmatullah. Ada, Mak, ngawur. Oh maaf, masih ada, Le. Maaf. Ada, masih ada. Maaf. Kirain aku bilang dulu mama, jadi saya kira aku udah gak ada, nak. Ada. Aku tinggal tuh berdua sama mamaku, Mak. Papamu udah gak ada? Ada. Ada. Kau masih hidup dua-dua? Ada. Habis kau bilang tadi, kalau dulu dikirain mamamu udah ke alam baka, maksudnya. Iya, mamaku di rumah. Lagi santai menikmati hidup. Kamu berapa saudara? 2. 9. Aku nomor 2. Oh, perempuan 3, laki-laki?
Laki-laki 8, satu cewek. Tapi itu campur sama kandung sama tiri. Mamamu kali 3 kali. Enggak, sekali. Baru bapakmu yang kali ini diinterogasi guys. Biasanya daripada kalian ngomongin penyung anak gua suka. Ini nanti aku tuh kalian ketawa. Ini udah nggak secret lagi nih, udah dibongkar sama mak si Gaya ini. Daripada membahas yang bertepuk sebelah tangan, kan lebih berdosa. Lu mak gimana? Mak sendiri hari dulu? Hah? Sendiri? Suaminya mana? Suami? Oh, udah dibawa tanah nak. Oh, dibawa. Kapan mak? Udah dari 30 tahun lalu. 30 tahun yang lalu. Oh, 30 tahun yang lalu? Iya. 30 tahun yang lalu? Iya. Gak nikah lagi, Mak? Kenapa? Emang kuat? Gak ada yang mau. Gak ada. Kuatlah. Namanya siapa, Mak? Saja kuat, masa mama tidak? Almarhum namanya siapa? Namanya Pak Ardiansyah. Almarhum Ardiansyah binti Marsuki. Haji Ardiansyah binti Marsuki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'ufir lana walahu. Al-Fatiha. Doakan aku lagi dong. Aku itulah. Juga doakan begitu, Sri Kaya. Jangan. Emang udah kok itu apa? Bin. Oh, ini aku lagi sama Jin Korimnya tadi ini. Adalah mamu keliling, mama kayaknya udah ngantuk, udah jam 1 lewat di Papua. Udah jam 1, udah lewat 2 jam ya? Jam 1 lewat 14 ini, maksudnya beda 2 jam nak. Oh iya 2 jam. Kalian ketawakan daripada kalian maksai yang tidak seharusnya kalian paksakan. Ini kita ngomong-ngomong sembranuk, yang penting ketawa. Tuhan nah, tahu kita kan. Ngobrol-ngobrol santai gitu enak. Ngobrol-ngobrol santai, paham. Bisa macam. Paham apa yang diomongi. Tanpa ada tendensi apa-apa. Bapak tersendiri. Beda 2 jam guys, dia Wita. Dia Wita, aku whip. Dia wit. Waktu Indonesia Timur, aku waktu Indonesia Barat, beda 2 jam. Suamiku di Papua, mak bagus lah kalau suamimu di Papua. Nah. Itu apinya yang bunyi apa dah? Semoga dapat jodoh yang solehah, amin. Doain ya mak ya, doain. Tapi aku nggak kesusu, aku nggak keburu. Aku lebih apa namanya? Lebih mengikuti hatiku, tawakal Tuhan Allah yang benar-benar mantap strek di hati, yang nggak dipaksakan, yang nggak karena ada tendensi apa-apa. Doakan. Gak apa-apa. Kalau laki-laki telat 30-an itu gak apa-apa. Yang bahaya itu perempuan. Takutnya gak bisa beranak. Kalau laki-laki gak apa-apa. Mau 37-38 is okay. Iya. Aku nah. Juga. Iya. Oke, makasih. Sama pergi lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum, nak. Salam. Sehat terus. Semoga dapat jodoh yang soleha. Amin. Antil jannah. Amin. Yang kau bisa mencintai tiap hari. Selalu.